Okey, kita jumpa lagi dalam segmen Busybody minggu ini yang istimewanya sebab saya nak pergi ke kandang kuda. Dia ada macam zuzu sikit tau. Ada macam-macam binatang. Ada burung lah, ada kuda, ada lembu. Banyaklah. Nak tahu siapa rumah artis tu? So, jom. Hei, nasib baik dia bagi tahu tau. Dia dah tahu dah macam mana kau boleh sampai sini. Kuda Afiq boleh bau kalau ada orang datang. Ha, dia tahu macam mana orang datang, tetamu ni. Kita orang jauh datang mata-mata untuk nak tengok kuda Afiq. Nama dia Soledad. Nama macam lelaki tapi sebenarnya dia betina. Dia perempuan sebenarnya. Ha, yang ini kira dah umur dia dah 14 tahun. 14 ke 15 tahun. Paling manja memang daripada kecil Afiq bela. Dia suka ajak gurau, kadang-kadang suka gigit. Dulu suka tunggal lah, sekarang macam tak ada masa. Busy kan? Adik-adik Afiq suka tunggal. Yelah, busy job dah banyak kan? Okey, kita tengok dulu apa binatang yang ada lagi. Kuda padi, jantan betina. Yang putih ni jantan. Dia nampak comel. Tapi garang. Dia suka bike. Dia suka top macam tu juga. Jadi habuk kayu ni kena sentiasa pastikan bersih. Sebab kadang-kadang bercampur dengan dia punya najis. Jadi kita kena kaut, buang dia punya najis lama. Tambah habuk kayu baru. Jadi macam ni lah. So kita akan taburkan habuk kayu baru. Bagi dia selesa untuk guling-guling. Kemudian makan pun kita tak boleh nak bagi makan sangat. Sebab kalau pagi kita ada amount yang kita kena bagi. Sebab kalau tak nanti dia obesity. Oh, dia gemuk lah. So kalau macam ni pagi kita hadkan makanan dia. And then petang. So kalau petang kita nak bagi makan dia lebih, kita kena bagi dia penat. Sebab kuda dia fully otot kan. Jadi kalau macam kuda tu Afiq jaga dia punya diet. Kalau macam dia tak bersukan, dia tak berlari, dia tak penat, kita hadkan makan dia. Tapi kalau dia penat, baru kita bagi makan lebih. Sebab dia memang dah pandai kita daripada depan sana. Kita dah duduk je kat kandang, dia dah tahu tuan kita bagi makan. Daripada jauh dia datang. Saya pernah kena kejar daripada hujung padang. Kena kejar sebab saya bawa makanan je. Bayangkan kuda kejar kedeguk-kedeguk tu, dia canter tu. Laju selaju yang boleh aku berlari berdua. Ni rusa. Dalam sana nanti insyaAllah ada unta. Ui, banyak. Ni unta. Ni tempat unta. Sebelah ni yang kosong. Yang semak sama ni. Kerana sebab biri-biri. Tapi dia tak manja eh. Dia tak manja, dia takut orang. Tapi kalau kaut, peluk, okey je. Yang ni dia jual. Susu kambing pun macam-macam susu kambing kita ada. Susu kambing biri-biri. Susu kambing biasa. Susu kambing gurun tu pun ada. Kita asing kan. Ada macam-macam susu pure lah. Pure. Susu kerbau pun ada. Yang sebab yang sana tu memang kerbau ada susu. Tak nak bau kambing eh. Patutlah Afiq bau kambing ya. Ada tak orang tegur? Afiq ni bau kambing ah. Afiq mandi eh. Ni lama. Cuma dia meludah tau kan. Meludah? Dia meludah sini. Dia akan meludah sini tu. Entah kan sepuluh dahan. Dia kadang-kadang dia suka. Kenalah kita ni. Ya, kita kena ludah macam Ailio dia lah macam. Dia sudah. Jangan banyak macam. Sudah. Wei, cepatlah keluar. Ini beruntung. Dia sekarang kau pergi sebelah 40. Ni waktu-waktu dia makan. Ni waktu-waktu bagi makan ni. Nanti dia bagi makan balik lah. Macam ni kan, kita bawa kamera kan. Dia ingat kita nak menembak dia, kadang dia takut kita. Dia tengok mood juga. Tengok mood juga. Kalau Afiq datang sana pun, contoh Afiq nak bawa dia ke sini boleh? Sekejap. Ya, aku bawa dia ke sini. Kau ada kerja Afiq kah? Aku tak tahu eh, tanggung sendiri eh. Beraninya dia. Kau. Okey, apa lagi yang menarik yang Afiq nak tunjuk kat kawasan ni? Tengok tu rumah dia sebenarnya cantik. Dia belum siap kan? Belum siap. Nanti dah siap, nanti kita datang lagi sekali lah. Boleh, tak masalah. Nanti kalau dah siap, mungkin kita akan buat main kenduri, syukuran ke apa, kita akan datang main-main. Sebab ni pun rasanya hujung tahun pun belum tentu siap pun. Hujung tahun depan. Kalau ikutkan total,
mak bapak kakak Afiq dah kahwin. So far sekarang dah berdua, mungkin nanti keluar anak dah ada tiga orang, dah bertiga. Yang abang Afiq nombor dua dah kira berempat dah satu family dia. Dia dengan wife dia dengan dua orang anak dia. Lepas tu abang Afiq belum kahwin, and then Afiq belum kahwin. Adik lebih kurang 15 orang. 15-16 orang. Untuk keluarga Afiq saja 16 orang, 15-16 orang. Termasuk pula dengan anak-anak buah, adik-adik saudara semua ni. Korang kira lah. Sebab tu lah orang kata kalau rumah kecil macam ni, nampak macam tak ramai. Tapi bila berkumpul semua dekat Penuh 60 orang, 70 orang. Bila raya je penuh. Sebab tu bila raya paling seronoknya dekat sini, kita dekat matuk, nenek. Yang kebanyakannya Afiq akan stay rumah mama lah. Mama Afiq, nenek Afiq tu duduk seorang. So Afiq akan sentiasa ulang-alik pergi tengok, duduk dengan dia. Itulah satu-satunya nenek yang Afiq jaga. Sebab buat masa ni sebab rumah tak siap. And then barang Afiq antara adik-adik, barang Afiq paling banyak. Dengan baju, dengan kasut. And then yelah, kita hari-hari syuting kan. So bila nak keluar sebab kawasan construction, so Afiq angkut semua barang-barang Afiq, duduk dekat rumah mama buat sementara. Penuhkan barang kat dalam tu, memang macam store. InsyaAllah kalau rumah siap nanti baru alih ke sini. Okay, kita dah dapat dah tengok kehidupan Afiq kat rumah dia. Yeah. Kita dah tengok bilik dia tak siap lagi. Bilik tak siap lagi. Kita akan datang lagi tahun depan kot. Tahun depan, yep. Tahun depan kita datang lagi sini untuk tengok bilik dia sendiri kat rumah baru dia tu. Boleh, tak masalah. So, nak ucapkan thank you kepada Afiq. Thank you to M-Star sebab sudi menerjah Afiq sampai ke kandang kuda. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti rumah dah siap, bilik dah siap, kita boleh hanging around dekat rumah. Apa-apa komen kat bawah, okay? Alright. Bye. Thank you. Sini. Ada wayang, boleh. Bestnya.